Guys, selamat pagi. Saat ini aku mau share ke kalian cara bagaimana menonaktifkan update otomatis di HP Samsung. Ini aku juga lagi kesel nih, tuh punya aku otomatis ke update aplikasinya. Makanya aku mau share bagaimana caranya untuk menonaktifkan update aplikasi secara otomatis. Oke, kita langsung aja ke menu setting, klik aplikasi. Nah, di sini akan muncul tab semua aplikasi yang sudah terinstall di HP kalian. Oke, ini aku udah ada beberapa yang udah aku nonaktifin ya. Kita kasih contoh aja, misalnya Tokopedia. Kemudian kita drag ke bawah sampai paling bawah, klik rincian aplikasi di toko. Oke. Nah, ini di sini aplikasinya belum terupdate ya. Oke, kita klik titik 3 di pojok kanan atas. Nah, di situ ada bagikan, tanda ikan dan sebagai tidak apalah itu. Kemudian aktifkan update aplikasi. Nah, centangnya dihilangkan. Nah, otomatis aplikasi ini tidak akan terupdate otomatis. Seperti itu ya. Oke, sekian aja sharing dari saya hari ini. Terima kasih.